Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Putri Nur Kalisha binti Muhammad Nur Aizam dari Sekolah Kebangsaan Ladang Ulu Remis dan saya berumur 10 tahun. Saya belajar di kelas 4 Nilam. Saya suka membaca buku. Contohnya seperti buku majalah, komik, novel dan lain-lain. Banyak tau pengetahuan yang kita dapat jika kita rajin membaca. Baru-baru ni, saya amat tertarik dengan sebuah novel. Nak tahu apa dia? Jeng, jeng, jeng. Hari ini, saya ingin membicarakan sebuah novel yang bertajuk April Fool. Novel ini dikarang oleh Haryani Kamilan dan diterbit oleh Blank Book. Novel ini juga mempunyai 114 muka surat. Novel ini mengisahkan tentang tiga orang pelajar asrama yang bernama Emma, Amira dan Elfie. Mereka merupakan pelajar asrama yang sangat nakal di asrama itu. Mangsa mereka adalah Jana. Jana merupakan seorang pelajar yang sangat pendiam. Sebab itulah Jana selalu dibuli di asrama itu. Pada suatu hari, mereka mempunyai sebuah rancangan untuk mengenakan Jana. Elfie menyenggul lengan Emma sambil berkata, sambil memberi isyarat supaya bertindak cepat sebelum pelajar lain pulang dari sekolah. Jana, Jana. Mereka memanggil Jana dengan lembut. Jana terpinga-pinga. Sebenarnya, kami ingin memberi awak rasa roti yang kami telah buat. Lagipun, inilah cara untuk membalas budi awak yang selalu tolong kami basuh baju kami, buatkan kerja sekolah kami, cuci kasut kami. Mereka dengan pantas terus menyuapkan roti yang telah disapu mentega berserta dengan lipas yang telah mati di dalam roti tersebut. Jana berasa pelik dengan kelakuan mereka bertiga. Ngap, nyam, nyam, nyam. Apa ni? Lalu, Jana membuka kepingan roti tersebut. Jana amat terkejut apabila melihat ada lipas yang telah mati di dalam roti tersebut. Mereka ketawa terbahak-bahak melihat riak muka Jana. Mereka seronok mempermainkan Jana. Jana berlari menuju ke tandas sambil menutup mulutnya. Buat baik, dibalas baik. Buat jahat, dibalas jahat. Nak tahu apa yang berlaku selepas itu? Mereka telah dikenakan semula oleh rakan-rakan di asrama beserta guru-guru di asrama tersebut. Teruk mereka dikenakan sehingga mereka menangis ketakutan. Itulah juga yang disebabkan mereka berasa insaf. Ingat ya, membuli bukanlah sesuatu perkara. Membuli adalah sesuatu perkara yang dilakukan kepada orang lain dan ianya akan memakan diri sendiri suatu hari nanti. Percayalah, buli bukanlah suatu perkara yang indah untuk dikenang apabila tamat sekolah nanti. Jauhi buli. Jadilah pelajar yang disayangi semua. Katakan tidak pada buli. Sekian, terima kasih.